Otoritas Jasa Keuangan Kediri mengimbau kepada nasabah Bank Rakyat Indonesia agar tetap tenang pasca pembobolan rekening yang berujung hilangnya tabungan milik puluhan nasabah di Bank BRI Kediri, Jawa Timur. Sementara itu, pihak BRI akan segera menyelesaikan masalah ini dan akan melakukan proses ganti rugi jika memang terbukti terjadi pembobolan rekening. Pasca hilangnya uang sejumlah nasabah BRI di Kediri, Jawa Timur, Kepala OJK Kediri Slamet Wibowo menghimbau kepada seluruh nasabah yang menjadi korban untuk tetap tenang. Saat ini Bank BRI masih melakukan penyelidikan sebab hilangnya uang nasabah secara misterius ini. OJK juga memastikan dalam waktu dekat BRI akan mengganti seluruh uang nasabah yang hilang. Sementara itu, tim sistem pembayaran Bank Indonesia Kediri terus berupaya untuk menyelidiki hilangnya sejumlah uang pada rekening nasabah BRI. Para nasabah pun diminta untuk bersabar karena jika terbukti adanya praktik skimming, maka dana nasabah akan diganti oleh pihak BRI. Bahwa kita mengimbau kepada masyarakat, khususnya nasabah BRI, tidak usah panik karena komitmen dari BRI kalau memang itu terjadi kehilangan saldonya itu karena itu BRI.